guys, welcome to channel Kutu Coklat, dan kali ini kita akan bermain Mobile Legends. Dan di sini guys ada beberapa skin baru yang belum gua review ya, yaitu ada Gord Epic. Nah, itu juga guys, ada Franco MPL. Tapi kali ini kita akan mereview Gord dulu ya. Gua akan main di mode klasik guys. Biar ntar kita lihat, kita akan mereview yang mana dulu. Si Gord ganteng atau si Franco yang baru? Let's go, kita langsung masuk aja. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya. Kita akan memakai Gord ya. Buset, ini skinnya keren banget. Cuman animasinya kok kayak agak delay ya. Ini kayak mirroring gua guys, tapi ya udahlah. Yang penting Gordnya ganteng guys. Kapan lagi kalian lihat skin Gord seganteng ini? Kayak Mobile Legends yang sekarang tuh agak berat ya filenya guys. Soalnya ada beberapa motionnya itu kalau lagi ini agak delay guys. Semoga aja ini nggak delay ya animasinya. Kita lihat dulu skillnya bentar. Paquito Rom nggak tuh? Wah gila, gue main di klasik sih pada nge-troll ya. Wih 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 wih, apa-apaan tuh Loi? Hey Loi, saya lebih ganteng dari anda. Janganlah kayak gitu. Ayo lo. Ayo lo. Dia sampai flicker guys, sumpah. Oke, kita cicil guys, Nolan ya. Bentar, Loinya di sini kayaknya nih. Oh, nggak ada guys. Normal attack-nya sih jadi keren ya. Heads. Halo. Ada Nolan tuh. Halo Nolan. Tank. Ah, nggak kena dong. Oke, nice. Masih kita yang menang di sini. Iya, ke cancel. Wah, bisa mati itu, sayang aja. Udah tipis banget, guys. Aku bukan seorang monster, aku seorang iblis. Wah, nggak maksimal dong skill duanya, guys. Tapi sumpah sih ini skinnya keren banget ya. Enak aja lu. Gua cicil lu. Kamu tidak akan pernah belajar. Oke. Waduh. Bentar. Map lah. Oh, lu mau ngincer gua nih sekarang ceritanya. Awas lu ya. Oke guys, kita udah balik lagi ke mid. Bentar, gua nggak ada flicker nih. Gua curiga nih. Oh, ada tuh, ada. Entah kena kelomang atau emang ada Nolan, guys. Halo. Kita cicil dulu guys. Mistis sangat menakjubkan. Buka pikiran. Halo. Ada tuh di rumput tuh. Heads. Ah. Gak kena guys. Oke, nggak jadi nge-heal dia. Apa sih so asik nih Loi-nya? Untung aja skill 2 gua jauh, guys. Okay.
Oh, ternyata ada orang di situ, guys, tadi. Nolannya ini ya, nungguin Lasit dia. Wih, mau nyicil gua. Gua lihat-lihat, sini lo. Gua yakin masih di sini sih loinya. Tapi nggak ada, guys. Kamu tidak akan pernah belajar. Oke, kita cicil dia, guys. Oke, udah pakai flicker. Harusnya kita bisa menang ya dengan posisi seperti ini, guys. Walaupun timnya agak semi nge-troll ya, hero pool-nya. Ya ampun, salah gua, guys, ultinya. Eits. Sumpah, guys. Waduh, harus hati-hati. Gue masih agak serak, guys. Sumpah, ini gara-gara gue batuk kemarin. Gue kemarin ya nggak sempat post video gara-gara gue suaranya hilang, guys. Wah, ini loinya ngindar banget ya. Nice. Hadapi dirimu sendiri. Understood. Kita bantuin YSS dulu, guys. Ayo lo, mati lo. Nice. Dapat turtle, dapat ini ya. Dapat taret, guys. Iya. Berhenti membuatku marah atau aku. Kita cicil dulu cowoknya. Tapi gua agak takut sih sama cow, guys. Sekalinya gua di montek sih, keculik ini gua. Gua push dulu deh mid-nya, guys. Akan pernah belajar. Wah, darah gua tinggal setengah nih. Balik dulu dah. Oh, nggak usah, guys. Kita ngeheal ini aja manual. Kayak ini, guys. Nah, udah jadi nih Bloodwing nih. Sihir mistis sangat menakjubkan. Oke, kita hit towernya. Nice, dapat tower. Item berikut bikin apa ya? Oh, glowing one. Nice. Itu sih lo isi. Mantap, baru aja ngomong. Buka pikiranmu. Layla. Layla. Kita cicil-cicil dulu musuhnya. Tuh, dapat tuh. Imajinasi adalah kekuatan. Lo ini mati nggak? Ya, nggak mati, guys, lo ini. Oke. Lo ini sih ngincar gua banget ya.
Ayo lu. Gua udah mencet sembarangan lagi. Oke. Halo. Sini lu. Wah, diculik gua. Tidak. Ah, diculik dong. Awas lu ya, cow, sumpah. Kita harus cari timing ya, guys. Ini musuhnya main best banget nih soalnya. Sumpah bener-bener gue diincar ya. Gue tadi sampai gak bisa ngomong guys. Ayo lo. Mati lu Balmon. Wah ini sih Nolannya sih ngeselin ya. Oh gak ada Nolannya. Oke. Halo. Ini lu. Sihir mistis. Mati lu, cow. Wah, ada Mia. Bahaya. Buka pikiranmu. Mati lu. Yang ma yang matiin malah YSS guys. Oke. Terus, terus. Wes, bentar. Aduh. Aduh, ke cancel ulti gua. Asem. Ayo lo. Pukul tower. Sampai menang. Aduh, gila suara gua. Oke, guys. Sekian dulu dari review ini ya. Gord ganteng, guys. Gua sampai keluar air mata, sumpah. Oke, guys, sekian dulu dari review skin Gord yang ganteng yang satu ini. Ya, seperti itulah untuk skill-skillnya dan animasi dari skillnya juga. Ini sumpah sih, dari semua Gord tuh dia paling ganteng, guys. Bahkan ya, sama skin Legend Gord aja menurut gua ini lebih bagus skinnya. Nanti di next video ya guys, gue bakalan bahas tentang Franco MPL. Oke, okay, thank you banget guys yang udah nonton dan see you on the next video. Bye bye.